Guys, welcome back to Adeng Gamer. Jadi kali ini gue main game Pokemon Unite lagi ya. Kali ini gue main pakai Pikachu, guys. Nah, oke, seperti biasa kita farming dulu ya di sini. Dia kabur, guys, teman kita. Wait, belum kebuka skillnya. Lagi satu, skill 2. Dan gua sekarang lebih suka main pakai skill 1 dengan electric ball-nya itu, guys, karena memberikan damage yang cukup gede. Selain itu, electric ball bakal ngikutin musuh ya. Gua di lock dong. Hampir kita mati ya. Backup dong. Mana nih teman kita? Gua cuma sendiri di sini dong. Gua butuh backupan, guys. Karena lumayan banyak juga musuhnya depan. Anjir. Oke, sambil nunggu backupan, gua farming dulu ya. Buat ngumpulin bolanya juga. Ya, teman kita ada yang AFK nih. Kasih battle aja lah. Seharusnya biarin dia diem di base ya. Ih, kita dapat. Iya, kabur, guys. Nah, ada tumbal nih datang lagi satu. Lumayan. Aduh, balik lagi dia, guys. Tapi bisa kayaknya. Nice. Dan yang skill 2 nih pakai full tackle ya. Karena itu bakal nge-lock musuhnya juga. Di atas, woi. Oke, gua sini aja di bawah ya. Pikachu. Ini sama Gengar ya. Si monster nih, tapi by the way gue belum ngegolin, tunggu momen dulu ya. Teman-teman kita udah pada ngumpul sini ya, ada Charizard juga ternyata. Ini yang kita lock dulu ya. Nice, lagi satu, guys, lagi satu ya. Nice, strike 2 kali, golin sekali ya. Oke, ya mundur dulu. Ah, please help. Mana temen gue nih? Nice. Kita serang balik ya. Wait, dia ngincer gue kayaknya. Anjir. Hapsuan lo. mundur ya. Karena kalau di base itu lebih cepet ya untuk healingnya. Jadi gue mutusin buat ke base dulu. Di atas, guys, kosong di atas ya. Tapi nanggung lah di sini dulu lah ya. Wait. Untung gua ada ulti tuh. Untung gua ada ulti di detik-detik terakhir ya, gua udah mau mati sih. Parah sih, parah. Nanti kita diincer ya, mundur dulu. Wait, ada 2 orang. Ada Green Ninja juga, guys. Mundur. Temen kita mana sih? Gak bisa, sorry. Gua gak bisa pertahanin ya, turretnya udah mati duluan.
Wait. Temen gue udah mati. Balik, balik. Charizard, kamu kemana? Help me. Kasihan Charizard sendiri, guys. Akhirnya dia mati, dikeroyok. Wah. Wait, gue harus mundur. Tiga orang. Nah, Charizard udah balik. Anjir, digangguin sama Greninja. Akhirnya. Wait, gua butuh support. Dia sini ya. Mati mulu dia, guys. Kita bantu ya. Dikit lagi tuh. Dikit lagi dong. Kita ambil yang ini aja dulu ya. Hasilnya kill, guys. Balik dia. Lah tahu ada Pokemon Pikachu. Bentar, cuk. Nah, akhirnya dia sendiri nih. Nice. Oh, nggak bisa kau stack 3 kali. Wait, wait, wait. Mundur, mundur, mundur. Nggak bisa gini. Gua harus mundur. Sorry. Reset, help me. Dua orang kah yang AFK? Anjir. Gue. Wah. Gimana mau menang, cuk? AFK dua orang, cuy. Nggak dapat. Nggak dapat, sorry. Balik, balik, balik. Anjir. Damage-nya keras banget. Tiga orang. Balik, balik, balik. Kita cicil tuh damage-nya ya. Ya guys. Hampir mati. Kita nggak boleh mati di base sendiri dong. Kalau bisa bantai juga mereka, guys. Guys, help. Berani-beraninya dia ngeguling sendir. Oke, KO. Mundur, healing. Maju lagi. Hancurkan. Wait, wait. Itu kenceng juga. Gak berani mereka maju, guys. Mereka beraninya keroyokan aja. Mereka ngelawan Sabto sendiri. Tengah dong. Gue yakin mereka di sini semua. No, anjir. No. Bantai ya. Malah gua dibantai, anjir. Ya, pertandingan juga lagi 20 detik lagi, guys. Tinggal berapa detik aja. Ya, not bad lah. Gua punya kill 9, guys. Ternyata MVP juga. Sayang banget temen gue AFK, Renun. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini, guys. Thank you for watching.